sama Gael ini lagi mau jalan-jalan ke Downtown nih, lihat. Ya, ada Downtown ya, all fog ya. Kayak apa nih? Di sini kalau situasinya tuh ya kayak malam-malam kayak gini ya, Bro ya. Ya, kalau di Kuta kayak di Popis nih. Iya. Situasinya. Wih, udah ada nih bocil nih. Oh, si bocil ya. Di sini ada panggilannya kalau sama Indonesia mahasiswa dipanggil boncil. Apa sih kata boncil? Bocil. Oh, bocil. Bocah cilik. Oh, bocah cilik. Ya, bocil, bocah cilik. Bocil, bocah cilik. Gayanya selangit ya. Ngorder ayaman, ngorder makan chicken doang. Siap. Kalau enggak gitu side fried rice katanya. Katanya Abang Ji, benar enggak Abang Ji? Chicken share. Chicken share. Gelak-gelak. Ini nih, Bro. Ya kebetulan hari ini ya, malam ini ya sepi nih, Bro. Sepi. Iya. Karena kan lagi summer break hari ini, summer break. Jadi mahasiswanya pada enggak ada, pada kerja semua ya. Pada ke Florida semua nih, jalan-jalan gitu. Ya, sepi di nontonnya nih. Yo. Oh, ini klubnya bar nih sana. Di sini yang nongkrong sini kebanyakan mahasiswa tuh ya, bocil-bocil semua ya, bocil-bocil. Baru di sini ya. Enggak, itu. Oh, salah kan. Salah ngambil parkir. Sini juga boleh parkir, Bro. Bukannya buka satu per orang. Apa? Enggak pakai untuk wheelchair only? Enggak, sebelah sana. Sebelah sana. Gimana foto? Ya, ini jalan-jalan di malam hari ini, Bang, namanya ini, Bang. Gimana, Gal? Kita seperti yang punya jalan aja. Oh, seperti punya jalan ya. Hehehe. Ini sepi ternyata nontonnya, kebetulan lagi sama break ya. Mahasiswanya pada kerja. Kalau menurut si Putu ini, kalau waktunya kuliah ini cukup ramai sih ini. Gimana foto kita sepi begini kenapa? Ya, untuk saat ini ya lagi summer break, Bang. Nah, makanya ya mahasiswa itu pada liburan ke pantai kayak di Florida kayak gitu, baru ramai sekarang. Untuk saat ini ya. Sebagian juga kembali berkarya kali ya. Iya. Cari uang kali ya. Iya. Bagus-bagus nonton ini. Jadi teman-teman lihat ini nontonnya di All Fog ini. Jadi kehidupan malam sini itu kebanyakan mahasiswa, karena di sini ada satu perguruan tinggi yang cukup terkenal di state, dibuat di state Mississippi ya. Ya, basketnya Jogja ini. Kota Jogja gitu ya? Iya, kayak kota Jogja. Kalau di Indonesia ini, Jogja ini. Ini ada dua teman termasuk manusia silaman juga. Mutu kan.
Gimana, gimana, gimana? Menurut Anda gimana nih? Gimana? Ji, gimana Bang? Oh, Bang Oji gimana, Ji? Gimana nih? Kalau ada seperti suasana Minahasa enggak nih kalau ngana lihat ini? Beda. Beda jauh sekali ya. Ya. Tapi jangan-jangan gini kayak kita kayak mau maling ini. Mau lihat situasi dulu. Tapi enggak ya. Enggak. Pasti jalan-jalan. Oke. Okay. Kita jalan kemana lihat tuh? Ikutin tuh teman-teman, jangan di-skip. Saya kebetulan malam ini ada di sini diajak Bang Putu jalan ya. Saya pribadi memang paling hobi tiap state saya ada kesempatan pasti saya review downtown. Ya. Ya sepi nih. Terus boleh. How are you, sir? How are you? Hey. Hey, teman-teman sini lihat, ini tempat kumpulnya mahasiswa-mahasiswa di klub-klub ini. Kebanyakan mahasiswa di sini, ya. Kebetulan ini lagi sama school ya. Bagus tontonnya, di atas juga.
Mana sih Putu? Sepi lumayan juga. Lagi nongkrong. Gimana Putu? Kita enggak pakai sepatu, Bang. Oh, enggak boleh masuk ya? Oh, pantesan. Mulai kayak gini loh. Gua baru ingat, men. Pantesan kita enggak pakai sepatu, men. Gimana cara masuk ini? Ini lagi nongkrong ini. Oke, Putu, gimana? Sepat dulu. Udah dapat. Udah dapat, jadi saya lihat memang belum begitu ramai. Itu mungkin yang mahasiswa-mahasiswa yang atau memang karena sama school gitu ya. Jadi masih tetap. Ini adalah tempat cuman satu-satunya hiburan di sini buat anak-anak Olmis. Buat anak Olmis ya, enggak ada hiburan lagi ya. Enggak ada tempat hiburan lagi. Di sini. Oh, cuma di sini doang. Jadi di sini itu di Mississippi itu ya, Bro ya. Khususnya di kota Oxford nih, ibaratnya kalau aku lihat ya, jadi mereka itu menyiapkan fasilitas kayak gini nih hanya untuk orang-orang mahasiswa-mahasiswanya aja, Bro. Jadi kota Oxford ini dibangun hanya untuk kampusnya aja sebenarnya. Gitu kalau ya? Lihat ya. Soalnya di mana-mana itu kayak bar-bar kayak gini cuman dikit aja. Cuman di sini aja loh yang ada town-nya untuk di Oxford kayak gini. Tapi kalo saya salut ya, mereka tetap belajar. Party ya tetap party, tapi yeah, tetap jalan. Tetap jalan ya. Harus, jalan ya. Harus jadi seimbang, mereka harus bisa membedakan antara hiburan dan itu. Yeah. Ya mungkin ada juga yang ke kiri gitu loh. Tapi menyimpang gitu. Menyimpang, tapi kalau saya lihat selama mereka kuliah di sini itu mereka sudah bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan tidak minta duit sama orang tua lagi. Iya. Itu hebatnya. Jadi seperti summer time ini karena sepi, sebagian yang enggak punya duit mungkin kerja. Iya, part time. Part time ya. Orang-orang Olmis tuh mereka kerja di restoran kayak gitu, Bro. Jadi gitu part time itu kan banyak. Part time dari high school ya. Iya, dari high school banyak juga, Bro. Part time. Dari high school sudah mereka kerja musim panas. Iya dah. Iya, kalau orang kita high school ngapain ya sore-sore? Minta duit sama orang tua main. Iya dah. Ini boncil juga ya nih? Ini bahasa boncil yang saya jalan tuh. Boncil. Boncil ya? Singkatan bocah cili. Ikan apa ya? Ibil namanya kalau sini. Oke. Okay. Ibil. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih untuk Bang Galia diajak jalan-jalan di kota Avok. Bersama Aloha, susah Anda, susah kita bersama. Aloha. 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 Bye-bye. See you again next time.